Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Forkopimda Kota Malang atau yang mewakili, ada Wakil Ketua DPRD, yang saya hormati Pak Kasrem, pimpinan TNI Polri yang atau yang mewakili, yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para pengurus Majelis Taklim, ulangi, Majelis Maulid wa Taklim Riyadul Jannah, yang saya hormati para prajurit TNI, anggota Polri, para umat muslimin dan muslimat, serta jamaah Majelis Maulid wa Taklim Riyadul Jannah. Wah, ini salah-salah terus ini. Dingin, kademen, makanya pakai jaket. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan malam ini. Tentunya kita selaku umat Islam, umat yang beragama, patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir di sini pada acara peringatan kemerdekaan RI ke-73 dan haul pejuang atau pahlawan RI Semalang Raya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat teriring salam mudah-mudahan akan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita akan selalu menjadi penganut sunnahnya yang setia sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, kemerdekaan Indonesia bukan lahir begitu saja, tetapi melalui proses yang sangat panjang, yang membutuhkan dedikasi, kucuran keringat, air mata, harta benda, apapun dipertaruhkan untuk itu. Hanya semata-mata untuk membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Pada hari ini kita memperingati hari ulang tahun ke-73 kemerdekaan RI. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah meridhoi cita-cita kita menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang besar, bangsa yang bersatu di tengah keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Atas dasar kebhinnekaan inilah kita menjadi besar dan kuat. Dan di hari yang khidmat ini, kami mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memahami kembali secara utuh Pancasila dan kebhinnekaan bangsa. Melihat kebhinnekaan sebagai sebuah anugerah. Memanai peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, seyogyanya kita gunakan untuk melakukan refleksi diri, merenung dan introspeksi diri. Apa yang telah kita perbuat untuk mengisi kemerdekaan, membangun tanah air yang kita cintai. Tema perayaan HUT ke-73 tahun kemerdekaan kali ini adalah kerja kita, prestasi bangsa. Kata kerja berarti adanya pergerakan atau aktif. Kita semua sebagai warga negara yang baik dituntut untuk terus bekerja keras dalam membangun bangsa dan negara ini. Tahun 2018 adalah tahun yang istimewa bagi Indonesia. Karena selain bertepatan dengan 73 tahun kemerdekaan RI, kita juga menyambut perhelatan akbar, ajang Asian Games ke-18, ulangi ke-17, di mana negara kita kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah setelah 50 tahun lamanya. Hadirin sekalian berbahagia,
Sejak kecil kita dididik untuk memiliki kesadaran akan pentingnya menjadi makhluk sosial yang saling hidup berdampingan dan berinteraksi melibatkan individu lainnya. Gotong royong merupakan akar dari kebudayaan kita yang merupakan perwujudan harmoni kebersamaan yang telah menjadi perekat sosial paling efektif tanpa memandang ras, suku, dan agama untuk mencapai tujuan yang luhur. Karena tadi diminta untuk sambutannya singkat, jadi kita potong-potong. Ya. Yang penting tujuannya malam ini ya kita bersolawat, kita berzikir adalah untuk menjaga agar negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap menjadi NKRI. Negara kita menjadi negara yang kuat. Karena negara kita mayoritas adalah umat muslim, ya, kita semua selalu berdoa. Ya, saya melihat di kota Malang ini hampir tiap malam ya, umat muslim melaksanakan sholawat, dzikir. Ini adalah sebagai bentuk bahwa kita mencurahkan segala pikiran kita kepada Allah SWT agar negara kita selalu terjaga, terutama di khususnya di Kota Malang. Kota Malang ini adalah kota yang sangat kondusif ya, dengan dilakukannya sholawat dan zikir, insya Allah Kota Malang akan selalu terjaga. Mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengajak segenap masyarakat Kota Malang untuk menyambut dan merayakan hari ulang tahun ke-73 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menanamkan semangat kejuangan dan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai tonggak perjuangan dan semangat agar bersatu bersama memantapkan kedaulatan dan jiwa kebangsaan serta menciptakan situasi Kamtibmas Kota Malang yang aman dan kondusif. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi perjuangan dan upaya kita bersama. Sebelum saya tutup, saya juga titip pesan. Tadi sudah disampaikan bahwa Majelis Taklim Riyadhul Jannah ini tidak berpolitik. Saya sangat mendukung sekali. Kenapa? Kalau kegiatan keagamaan sudah dibarengi dengan politik, itu sudah tidak murni lagi ibadah kita kepada Tuhan, kepada Allah. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Malang Raya, ya, tahun 2019, ya, kita akan melaksanakan kegiatan pemilu, baik legislatif maupun pilpres. Ya. Meskipun kita berbeda pilihan, tapi kita adalah saudara. Tidak boleh kita terpecah belah, ya. Tidak boleh kita saling bermusuhan sehingga terjadi konflik baik di masyarakat ya, terutama sampai ke nasional, ini jangan sampai ya, mari kita jaga bersama-sama untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.